Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Oh, ini Cing Enum yang suka nyeritain. Nah, udah gede ya. Begini Bu, surat-surat tanah ini saya terima. Nanti tim analis kredit kami akan ke rumah Ibu. Gue datang ke sini kan ada salah pengertian antara Aimin sama Amen sama Kesi. Ibu nggak usah nerusin, Ibu nggak usah nerusin, ya. Yang benar adalah si Aimin emang biadab, emang bejat, ya. Udah nggak ada salah pengertian, nggak ada apa. Ibu sekarang pulang. Pokoknya yang penting ya Ci ya, lu jangan sampai lu ngegadain surat rumah. Ah sudah terlambat, Akang sekarang sudah di bank, tinggal terima duitnya. Astagfirullahaladzim, udah gila lu berdua. Ntar kalau album kita meledak, kita kawin lagi deh Rohaye. Wah, kagak mau gue kawin lagi sama lo. Mendingan kagak usah jadi penyanyi, tau. Min, gue pamit dulu ya Min. Abisan gue udah ada 4 hari di Jakarta, gue belum juga nemuin babe gue. Jadi sekarang gue mau ke rumahnya babe gue dulu ya. Udah kagak apa-apa Aimin. Kita harus ngedukung dia jadi penyanyi. Daripada dikawin lagi sama si Ongki. Apalagi lo kan udah dianggap sebagai bapaknya Rohaye. Lo harus ngebimbing sama ngarahin si Rohaye. Buat sebuah sandiwara penculikan. Pasti nanti yang dituduh menculik itu ke Aimin. Mengerti kan maksud mama? Iya pak, tadi ada nelfon Kesi, ngancem-ngancem Kesi. Katanya kalau Kesi sampai kawin sama Mas Doni, Kesi mau diculik malam ini juga. Jangan-jangan nih kelompoknya si Aimin nih. Rohaye katanya sih lagi mau ngerenung di pinggir kali. Dia mau menciptakan lagu. Rohaye mencipta lagu. Apa yang Ongki minta selalu mama beri. Sempurna. Okelah. Itu sebagai volume pertama. Sekarang kita latihan volume kedua. Yang mama ajarin tadi, ciptaan mama. Yang tadi siang. Judulnya apa, ma? Mencari kekasih. Gimana ya? Kekasihku. Iya. Kekasihku, kau ku cari kemana-mana. Kekasihku, kau ku cari di pasar baru. Kekasihku, kau ku cari di pasar minggu. Woi, suara udah kayak kaleng rombeng. Berisik, lagu kagak kejuntrungan juga. Udah malam tau. God damn you, Ongki sumpahin diculik malam ini. Ah, mah, jadi kehilangan tun tuh Ongki. Tadi mainnya di mana ya, mah? Di M apa di S ya, mah? Kita tadi main di O, mama, mah. Oh, iya. Ayo. Udah, Kesi, gak usah diladenin anak ini. Mendingan lu jaga-jaga. Siapa tahu telepon yang tadi benar. Udah, sekarang papa mau sholat dulu. Ntar kalau ada apa-apa, Kesi teriak ya. Iya, pa. Udah, mah, terusin, mah. Kekasihku, kau ku cari kemana-mana. Kekasihku, kau ku cari. Mana yang namanya Kesi? Sayang, kamu dari mana? Saya adalah Kesi Aimin. Mau ngapain? Mau menculik kamu. Mau menculik? Akang, Kesi diculik. Kesi diculik sama orang-orangnya Aimin, Pak, tolong. Ayo jalan. Yang diculik nembok duluan. Wah, nggak ada yang nggak bener nih. Ini pasti ada konspirasi terselubung. Ongki, Ongki. Eh, Ongki. Lo kan tahu rumahnya si Doni kan? Apa sih Akang teh Dona Doni? Dia teh penipu, Kang. Benjol-benjol, patah kaki, bohong, pura-pura. Diurusin. Bener dugaan gue. Yuk anterin papa sekarang ke rumah Doni yuk. Itu bisa Kang. Ongki teh sedang GR. Gila repetisi ya. Iya. Latihan untuk volume 2. Nanti kalau udah selesai baru Akang bawa. Ayo, come on, nyanyi lagi. Kekasihku, kau ku cari kemana-mana. Kekasihku, kau ku cari di pasar baru. Kekasihku, kau
ku cari di pasar minggu. Kekasihku kau ketemu di Pekanbaru. Jauh ya mah? Jauh. Wah, boleh juga nih lagunya ini pakai. Gampang nih nirunya nih. Gue mesti rekaman duluan. Doni, semuanya sudah mama atur. Malam ini juga kalian menikah. Sebentar lagi penghulu datang. Dan mama sudah charter pesawat khusus untuk bulan madu kalian ke Bali. Iya, Ma. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos, ini Casey. Semua operasi berjalan lancar. Apa masih ada penculikan lagi? Gak ada, lu boleh pergi, sorang. Casey, sini, sini, sini. Duduk. Kasih, Tante. Casey, malam ini juga kalian menikah. Sebentar lagi penghulunya datang. Dan malam ini juga kalian berangkat ke Bali. Tante sudah siapkan pesawat khusus untuk bulan madu kalian ke Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu penghulunya. Masuk. Iya, masuk. Anggap aja rumah sendiri. Casey. Ternyata lu yang bikin sandiwara ini ya? Hah? Papa, ini gimana sih ceritanya? Tadi kan penculiknya delegasi khusus dari Bang Aimin. Kok Prokesi ada di sini? Kok udah diem lu? Lu pulang nggak sekarang? Pulang! Bikin malu aja. Pulang! Pulang, Pok. Apa sih? Mama, kenapa bisa jadi begini sih, Ma? Aduh, nggak tahu siapa sih sebenarnya yang goblok ini. Nyah! Sudah tercipta sebuah lagu indah. Gimana? Kekasihku, kau kucari kemana-mana. Tunggu. Aimin, buruan sini. Cepet. Lu iringin Rohai nyanyi, cepet tuh. Iya. Udah dapat lagunya? Udah dong. Udah. Oke, kita mainin ya. Suara lu di mana? Di sini. Bukan. Nada, lu kalau nyanyi tuh nadanya biasanya di mana? Ya, Bang Aimin, pemain bola ditanya nada, udah ikutin aja, 1, 2, 3, jreng gitu. Kekasihku, kau ku cari kemana-mana. Kekasihku, kau ku cari ke pasar baru. Kekasihku, kau ku cari ke pasar minggu. Kekasihku, kau ketemu ke Pekanbaru. Stop. Udah. Ini lagu ngaco nih. Gimana sih? Nyari di pasar minggu, sampai pasar baru. Ketemunya di Pekanbaru. Gimana sih? Nggak bener nih lagu. Emang Pekanbaru di mananya? Yeh, ya kagak tahu. Tapi perasaan jauh kali ya. Be, kenapa sih nangis melulu, Be? Gimana gak sedih dong? Lu udah 10 tahun gak kembali-kembalik. Pas balik, cuman semalaman doang nemenin Babe. Aduh, Be, Nun tuh bukannya kagak mau, tapi Nun tuh si Rohaye makin hari kelakuannya makin jadi aja. Kan terakhir tuh ngebakar kandang kambing Babe kan? Tahu nggak tadi siang dia ngapain? Dia bakar rumah Pak RT, Be. Makanya Be, Num kan sebagai encingnya kudu bisa tuh ngarahin dia supaya dia jadi anak yang bener. Apalagi sekarang dia udah kagak ada babenya. Babenya geblek, nurun ke anaknya. Iya, Num. Biar babe kesepian gak babe. Lu ngamatin tuh ya. Iruhaya biar bener. Lu bimbing. Lu kan encingnya. Iya, Be. Yes, I love you so much. Oh, angin malam bawa daku kepadanya. Ya Allah, Doni. Anak mama
cuma satu-satunya. Kenapa jadi begini? Gak mau makan, gak mau mandi, susah tidur. Kamu kenapa, nak? Mama, karena gagal menikahi Casey, jiwa Doni jadi tergoncang, Ma. Ayah jangan bernyanyi. Kegoncangan jiwa ini dapat terobati, Ma. Tapi kamu gak kesurupan seperti biasanya, kan? Enggak, Ma. Cuma goncangan jiwa, Ma. Aduh, ini semua gara-gara sopir goblok itu. Disuruh nyulik aja kok jadi gagal berantakan begini. Gatot, gagal total. Edi! 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 Sini kamu. Ya, Bu. Sopir goblok. Gak becus dikasih tugas. Nyulik Casey aja gagal berantakan. Ini semua gara-gara kamu. Anak saya Doni jadi celeng nih. Habis Casey-nya sih, Bu. Yang mau diculik malah nemplok duluan. Casey, Casey yang disalahin. Kamunya yang goblok itu gak ngerti. Dikasih tugas gak beres. Udah kamu pergi, saya pecat sekarang juga kamu. Gak apa-apa sih, Bu, asal dikasih pasangon. Gak banyak-banyak, cuma 50 juta. Enak aja 50 juta dengkolmu itu. Udah, God, pergi dari sini kamu. Saya gak mau lihat mukamu lagi. Awas kalian, ntar gue kerjain. Oh, angin malam, bawa daku kepadanya. Tega melihat kamu siang malam menyanyi terus-terusan. Kita harus mengadakan nebrut sama Pak Emen. Mencari jalan keluar, mendekati Pak Emen secara intensif. Apa yang Ongki rasa terhadap dirimu? Ongki, barusan Mama telepon ke orang yang bisa mengarahkan vokal Ongki untuk rekaman. Wah, asik. Iya, Ma, Ongki juga udah menciptakan lagu untuk volume ketiga. Coba-coba, Mama mau dengar. Ika, tadi Ongki terjaga. Apa yang Ongki rasa terhadap dirimu? Ulu-ulu, telah lahir komponis besar di Indonesia. Ongki, kamu tembakannya mulai banyak, geningan. Tapi mah, Ongki bingung nih lanjutan lagunya gimana ya? Nggak tahu, Mama. Eta kumaha baca, coba-coba. Apa yang Ongki rasa terhadap dirimu? Nah, dirimu nih dirinya Ika. Ongki kan belum pernah pacaran serius, Mah. Kayaknya, kalau Ongki ngerasain Ika harus nyobain dulu kali, Mah. Hus! Namanya karya besar ini tidak boleh dicampur-campur dengan porno-pornoan. Oh. Nah tuh papa, kita pamer ya. Kang. Aduh Kang, bakat Ongki selain menyanyi, ada bakat yang lain, mencipta lagu. Baru aja menciptakan lagu akan terjadi fenomena besar di Indonesia. Kang, ini untuk volume 3, Kang. Ayo Ongki, kita pamer ke papamu. Gak usah. Ongki udah ngarang berapa lagu? Baru satu lagu, Pa. Nah, kalau gitu Ongki ngarang 500 lagu gimana? Hah? Aci 500 lagu. Hah? Kan jumlahnya jadi 1000 lagu. Iya kan? Nah, abis itu udah gak usah rekaman. Agung. Surat-surat tanah sama rumah sudah papa pegang. Kang, jangan begitu, Kang. Itu menyakiti perasaan Ongki sama Mama. Sakit perasaannya ya? Jadi nanti kalau udah sakit perasaannya, kabur ke Sukabumi ya? Kabur deh, sono. Gak usah balik lagi. Ini udah di tangan gue. Kabur. Dih, kabur, Gi. Tuh pintunya bolong. Kabur, betul kata papa ke Sukabumi, yuk. Kita modal aja sama nenek, yuk. Ayo siap-siap. Aimin, nih kopinya. Waduh, Pak Mun, repot-repot segala. Kagak apa-apa lagi. Soalnya lu kan kagak ada yang ngurusin. Lagiannya, Mpok biasa kok ngurusin laki. Bang Aimin, nih duit 30 juta. Ayo kita berangkat rekaman. Begini Rohaye, Bang Ai tuh nggak ngerti soal musik, nggak tahu yang namanya dunia rekaman segala macem. Yang Bang Ai tahu, waktu lu nyanyi semalam suara lu nggak keruan, suara lu tuh kayak tikus kejepit.
Terus lagu ciptaan lu juga nggak keruan. Nyari kekasih ke Pasar Baru sampai ke Pasar Minggu. Ketemunya di Pekanbaru. Kejauhan. Ngaco tuh lagu Rohaye. Makanya Bang Ai udah hubungi teman Bang Ai, udah ngerti soal seluk-beluk rekaman. Lu tunggu aja di sini, ntar lagi dia datang. Rohaye, lu jangan tersinggung ya. Anggap aja omongan tadi tuh nasihat dari babe lu. Lu udah lama kan kagak latihan tinju. Mendingan sekarang lu latihan tinju aja ya. Kalau lu mikirin rekaman mulu, ntar tinju lu lupa lu. Ye, sono Gi. Iya, Nyak. Nyak, ya. Tapi Ai kagak tersinggung lo tadi. Oh, bagus dong. Dengan Bung Aimin? Oh iya, saya sendiri. Dengan Bung Ipung. Betul. Silakan masuk. Makasih. Udah ditunggu. Silakan duduk, Pak. Ini istrinya Bung Aimin? Kakak. Kakak, iya. Makasih. Aimin, boleh geser dikit ya? Apa yang bisa saya bantu Bung Aimin? Jadi... Begini, Bung Ipung. Ayah punya ponakan. Jalan anak. Ih, si Rohaye. Ceritanya dia tuh kepengen banget jadi penyanyi. Pengen ngorbit jadi penyanyi top. Ayah gak ngerti caranya. Ya, dia tuh punya modal 30 juta. Tapi ayah bingung. Sebenarnya dia tuh kagak bisa nyanyi. Suaranya gak keru-keruan. Bisa bikin lagu juga. Cuman ya begitu, lagunya ngaco. Nah, sekarang... Gimana ya menurut Bung Ipung? Ya udah, kita coba aja panggil anaknya. Rohaye! 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 Apanya? Ini dia anak saya. Astaga! Petinju mau jadi penyanyi. Nah, itu dia yang jadi masalah buat saya. Sembarangan aja. Nih denger nih, ayo nyanyi nih. Kekasihku, kaku cari kemana-mana. Stop. Ini dia. Seniman besar dalam sahabat lahir cuma satu kali. Ini dia orangnya. Suaranya sebanding dengan Nat King Cole. Nat King Cole anak mana itu, Min? Nat King Cole siapa? Pemain bola. Pemain bola. Lagu ciptaannya hanya bisa dikalahkan oleh Rolling Stone. Nah lu, Rolling Stone anak mana lagi tuh, Min? Rolling Stone anak mana? Nah, Pasar Rumput. Pasar Rumput? Coba iring-iringkan musik. Kekasihku, kau ku cari kemana-mana. Pasar Baru, kekasihku, kau ku cari ke Pasar Minggu, kekasihku, kau ketemu di Pekanbaru, Bung Aimin. Petinju ini besok sudah bisa masuk studio rekaman. Yeay! Nyarekaman!